Allahu Akbar. Kali pertama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah, kali pertama di pentas ini gugup rasanya anak muda tuan-tuan yang tuan-tuan nampak di depan ni. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Ya, mantan saya dah cakap, hidup Amy. Terima kasih Datuk Azhar, mantan Ketua Putih UMNO Malaysia yang pertama. Ini adalah merupakan kali pertama saya mewakili suara putri Perjuangan Sri Kandi. Syukur Alhamdulillah. Kami sebagai anak-anak menghargai pengiktirafan yang amat berhormat Presiden kepada ibu-ibu kami yang selama ini adalah sebahagian daripada tulang belakang Perjuangan Parti Keramat. Sesungguhnya ucapan dasar yang amat berhormat Presiden telah benar-benar menggariskan 5 teras transformasi UMNO yang benar-benar mengangkat semangat kami orang muda setinggi langit. Kepada Timbalan Presiden, kami bergongsi rasa bangga bersama Pergerakan Pemuda apabila disebut sebagai pewaris Perjuangan Parti. Terima kasih berpanjangan. Pengiktirafan ini tidak akan kami sia-siakan biar maut di kandung badan. Kalung penghargaan kepada wanita, ibu-ibu dan kakak di atas pengiktirafan yang diberikan yang telah lama didambakan. Tanpa perjuangan wanita, hambarlah perjuangan kami, sifarlah aspirasi kami, sepilah sumber inspirasi kami. Kami berikrar akan terus taat dan terus setia dan terus menyayangi pergerakan wanita. Kak Ijat, pagi tadi saya bagi tahu suami saya cakap, B, nanti ambil baju dalam almari color pink. Saya dah siap gosok pagi tadi. Kak Ijat nak tahu dia pakai apa? Dia keluar-keluar bilik, terus dia pakai baju merah. Tu dia duduk atas sana. Menunjukkan sokongan kepada tulang belakang UMNO. Baju pink dengan baju merah. Mana, dia duduk pakai baju color mana merah. Mana suaminya tu bangun? Di atas. Oh. Wanita UMNO tulang belakang pertiwi, pemuda sayap kanan, puteri sayap kiri. Berkat doa kepada Ilahi, semoga Allah, semoga UMNO terus dirahmati. Jiwa Sri Kandi tak takut mati, walau dihina, walau dicaci. Demi agama dan ibu pertiwi, takkan berundur walaupun seinci. Kepada Pergerakan Pemuda, terima kasih kami ucapkan. Sama-sama kita berusaha untuk menyiapkan diri bagi menghadapi hari esok. Kita sebagai pewaris perjuangan dan juga adalah merupakan pewaris amanah bangsa. Sayang-sayang si buah kepayang. Buah kepayang di hujung galah. Sekali putri mara berjuang, pantang berundur menyerah kalah. Sidang perwakilan yang kami hormati sekalian, hari ini merupakan 56 hari kami diberi mandat sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Dalam waktu itu, pelbagai cabaran didalui dan pelbagai kerjaan yang telah dilakukan. Sebagai mulanya episod perjuangan serta meneruskan lembaran di dalam Perjuangan Puteri. Dalam kita berhimpun di sini, negara dikejutkan dengan kejadian banjir yang mengganas di beberapa buah negeri. Sebagai sayap yang prihatin terhadap masalah rakyat, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden kerana telah melancarkan tabung prihatin puteri pada 3 hari bulan Disember, yang mana tabung ini adalah merupakan bagi membantu mangsa banjir, bagi membantu mangsa taufan haiyan, bagi membantu ahli puteri ataupun rakyat Malaysia yang ditimpa musibah. Alhamdulillah, dalam tempoh 1 minggu, kami berjaya mengutip sebanyak RM142,472.15. Sebelum berkampung di PWTC, kami telah meminta semua Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri supaya bersedia dengan sukarelawan puteri bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Sukarelawan ini telah pun bergerak dan membantu mangsa-mangsa di pusat penempatan. Sabarlah hati, sabarlah insan, sabarlah sayang. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Media-media sosial telah banyak menabur fitnah. Pihak pembangkang menaburkan fitnah. Dia kata, mana pemimpin UMNO sibuk berkampung dekat PWTC. Tak heran pun nak bantu rakyat yang menimpa musibah banjir di Pahang. Ramai yang marah. Kata, UMNO tidak sensitif. Pemimpin UMNO tidak prihatin. Bukan tidak sayang.
bukan tidak prihatin. Namun apabila sudah terputus hubungan jalan, bantuan yang ada tidak kesampaian. Tetapi hari ini kita lihat bantuan melimpah ruah. Betapa banyaknya bantuan yang turun untuk diagihkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Kejap Presiden turun, meninggalkan kita semua di dalam Dewan ini. Digantikan pula dengan timbalan Presiden. Menteri Besar Pang langsung tak nampak muka di dalam Dewan ini untuk memberi fokus membantu rakyat yang ditimpa banjir. Itu belum cerita Dato' Aziz Rahim. Duk keluar TV, usung tilam sana satu Malaysia, tilam sini satu Malaysia. Tapi ini tilam bukan sebarang tilam, bukan tilam yang tahun jadi barang kes tahun 1999 dulu. Dalam usaha kita sama-sama memperteguhkan parti Sidang Perwakilan sekalian. Pergerakan Puteri pada mesyuarat Esko kali pertama telah mensasarkan keahlian sebanyak 500,000 orang ahli. Sekarang berjumlah 368,481 orang ahli. Adakah ini mustahil? InsyaAllah dengan gerak kerja bersepadu bagi mendapatkan keahlian bersama naib saya Zahidah Zarik Han, Puteri rasa tidak mustahil. Puteri akan terus berusaha menambat hati anak muda, wanita muda di luar sana agar terus bersama dengan UMNO dengan gaya dan cara kami sendiri. Kami akan melipat gandakan usaha sehabis baik. Tambahan dengan sokongan wanita, pemuda dan juga UMNO yang akan menggalakkan isteri mereka, anak mereka, cucu mereka serta girlfriend-girlfriend mereka. Dengan izin. Untuk itu, Pergerakan Puteri UMNO ingin memohon sokongan, dorongan dan bantuan di peringkat cawangan-cawangan bahagian negeri dan juga pusat agar membantu kami dalam usaha menambah ahli puteri, membuka cawangan baru puteri sebagaimana fasal 16.1 di dalam peraturan Pergerakan Puteri UMNO agar ini dapat memperkukuhkan dan memperkasakan cawangan puteri yang sedia ada. Agar UMNO dilihat kuat dan mantap apabila Pergerakan Puteri UMNO Malaysia bertambah ahlinya. Saya ingin puteri dilihat oleh wanita muda di luar sana sebagai satu saib yang kuat. Apabila ramai yang menyertai ahli puteri, ini akan menjadikan puteri trendy di kalangan wanita muda. Maknanya di sini tuan-tuan, akan sampai di satu tahap, kalau ditanya kepada anak muda di luar sana, wanita muda di luar sana, sudahkah kamu mendaftar ahli puteri? Kalau dikatakan tidak, maka mereka seolah-olah sudah ketinggalan bas. Oleh sebab itu, Pergerakan Puteri mohon untuk mencadangkan serta memberi saranan kepada pucuk pimpinan agar parti UMNO, agar wanita muda yang berumur 18 tahun hingga 35 tahun yang ingin masuk UMNO, yang ingin menjadi ahli UMNO, yang ingin bersama dengan keluarga UMNO agar terus diserapkan menjadi ahli Pergerakan Puteri UMNO Malaysia atau maksudnya puteri diberikan keahlian terus. Tetapi apapun keputusan, bak kata orang putih, dengan izin, we are all in this together. Lancang kuning, lancang pusaka, nampak dari kampung tuan. Kalau kering, Laut Melaka, takkan kulupakan jasa tuan-tuan perempuan. Rajin adik rajin, rajinlah bekerja. Bila PRU nanti, kita dah bersedia. Rajin adik rajin, rajin tambah ahli. Kita usaha gigih demi untuk parti. Rajin adik rajin, rajinlah bekerja supaya Barisan Nasional menang bergaya. Puteri juga secara berjemaah bersetuju serta menyahut usul menyiapsiagakan UMNO dengan mempergiatkan inisiatif latihan perkadiran dan kemahiran demi pemerkasaan parti. Puteri memandang ini sebagai satu peluang untuk barisan pemimpin wanita muda dalam parti mempersiapkan diri dengan ilmu kepimpinan selari dengan tuntutan politik baru alaf ini.